Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Valeri Budianto. DPR merespons wacana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Menurut DPR, keputusan akhir menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menyatakan kenaikan PPN 12% dibutuhkan untuk menjaga kesehatan APBN di tengah krisis keuangan global. Di sisi lain, daya beli masyarakat sedang melemah, jumlah penduduk kelas menengah merosot, dan kasus pemutusan hubungan kerja mengalami peningkatan. Meski begitu, DPR menyebut kenaikan pajak pertambahan nilai hingga 12% masih sebatas usulan. Ini artinya bola kenaikan PPN ada di tangan Presiden Prabowo. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan PPN 12% berlaku mulai Januari 2025. Di antara dampaknya adalah melonjaknya harga skincare, pakaian, hingga meningkatnya harga paket kuota data internet. Sementara itu dampaknya paling dirasakan setidaknya oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta masyarakat kelas menengah. Masih wacana, masih usulan. Tentunya kan itu masih dibahas dan pasti menunggu Pak Presiden kembali. Jadi kita tunggu saja Pak Presiden kembali. Jangan berandai-andai, tidak usah kita berkonotasi yang nanti ada kenaikan begini begitu. Pasti Menteri Keuangan pun kalau mengusulkan Pak Presiden ada dasar-dasarnya. Kita lihat yang pastikan Pak Presiden dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun, intinya kan selalu akan tidak akan menyusahkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.